namanya pendidikan, kan ada dua. Satu pendidikan tekstual, yang kedua pendidikan kontekstual. Pendidikan tekstual itu sering diberikan di kelas, textbook, disiplin keilmuan. Tetapi juga tidak kalah penting pendidikan kontekstual, yaitu sebagai contoh suri tauladan untuk membentuk karakter seseorang. Rasul juga menyampaikan pendidikan itu dengan dua cara, tekstual dan kontekstual. Maka harapan kami dalam mendidik anak ini tidak cukup hanya pepatah yang diberikan, tidak cukup hanya teori yang diberikan, tetapi harus memberikan juga suri tauladan kepada anak.